Oke sobat, di sini kita nge-review umpan minnow sinking yang tidak ada mereknya sobat. Ini sobat sudah kita bolak-balik, tidak ada mereknya. Jadi kita buka sobat. Kita lihat hooknya. Di sini kita udah beli baru hooknya sobat, triple hook. Nah ini sobat, kita ganti nanti dengan yang ini, triple hooknya. Kita simpan dulu. Jadi kita lihat, ini cuma tertera harga satuan sobat. Dan ini minnow sinkingnya, bentuknya mirip dengan yang biasa kita pakai sobat. Yang ini yang udah habis, tidak segacor lagi. Nah ini mirip sobat, cuman ini udah habis warnanya sobat, dan ini masih baru. Jadi nanti kita ganti hooknya dengan hook yang lebih besar, dan kita coba mengamiskan yang baru. Nah ini sobat, kita udah kita buka hooknya, triple hooknya kita ganti dengan yang lebih besar. Nah ini sobat, ukuran triple hook, jadi kita ganti. Nah ini sobat yang udah kita ganti, triple hooknya udah kita ganti di bawah dengan yang di belakang. Oke sobat, jadi misi kita untuk menghabiskan minnow sinking yang tidak memiliki merek, harga murahan tapi hasilnya tidak murahan. Oke, langsung kita gaskan. Oke sobat, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat di konten kita. Kali ini kita mancing casting kembali di muara sungai Pantai Menara sobat. Nah itu damnya, muaranya sobat, menaranya. Kali ini misi kita untuk mengamiskan minnow sinking yang tidak memiliki merek tapi memang murah. Ini harganya murah sobat, walaupun murah tapi hasilnya tidak murahan, karena sudah terbukti seperti konten-konten kita yang sebelumnya. Oke sobat, di sini kita masih menggunakan piranti Joran Daido, Daido Predator. Reel kita masih menggunakan reel Pugu Eji 1000 sobat, dan mainline kita menggunakan PE Payara 1,5, dan kita masih menggunakan neckline halus sobat dari produk Golden Fish. Dan ini dia minnow yang harus kita amiskan untuk pagi hari ini. Oke sobat, langsung kita gaskan. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan misi kita pada pagi hari ini sukses sobat. Sasaran kita Barramundi dan Barracuda.
Kembali sobat, kita amiskan Mino yang baru yang tidak memiliki merek. Jadi kan udah kita ganti travel hooknya sobat. Ya, kita gaskan. Jelas selalu selatan. Dua castinger Belitung Timur sobat. Sobat angler kita lagi cari keberuntungan. Mudah-mudahan mereka ada cintanya sobat. Sudah support 1001 angler sahabat. Support Muara Pantai Menara Desa Baru Manggar. Ini jauh ke laut sobat. Dan itu, nah itu menaranya sobat. Sementara angler yang lain lagi mancing dasaran sambil menunggu kalau ada cintanya dan sambil menunggu ikan-ikan kecil keluar sobat. Oke sobat, langsung kita gaskan kembali. Dia gini dia tewas gini. Depan. Trek sobat. Wah. Mantap. Montok. Terbukti Mino sinking. Mino sinking tanpa merek. Murah mundi sobat. Tuh. Murah mundi. Oke mantap. Johan, deh, tunggu deh. Seret deh. Tangkap deh. Alhamdulillah. Tiga kiloan, sobat. Baramundi alias kakak putih. Mana lo nama latin, eh? Lates Kariver sobat. Baramundi 3 kiloan. Mantap. Baru deh enggak bisa. Jos. Jadi tontonan warga sobat. Oke sobat.
kita ternyata Mino sinking tanpa merek amis. Berhasil kita amiskan. Oke. Okay. Cos. Ini sobat. Oke. Sobat-sobat angler pemula mau adu skill dengan angler juru. Telak. Dua hook telak. Dua hook sobat telak. Mantap, 3 kiloan. Jos habis. Boleh. Kita udah berhasil landed 1 poin dengan Mino sinking tanpa merek. Mino murahan tapi hasilnya tidak murahan sobat. Oke. Kita lanjut dan kita gaskan kembali. Cepat. Ah. Kocol. Kocol, mocel sobat. Amis, amis. Mocel. Kaget sobat.